Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara seri alumni berbagi. Nah, hari ini kita sudah memasuki acara seri alumni berbagi day 3. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jessica Netania dari program studi arsitektur angkatan 2019. Saya sebagai pemandu acara pada hari ini. Sebelum acara hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doakan saya pimpin secara Kristen. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membulkan kami di uh, Zoom meeting hari ini ya Bapak. Berkati acara seri alumni berbagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir kiranya uh, penyertaanmu menyertai acara hari ini agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berkati sharing yang akan disampaikan agar sharing hari ini dapat berguna untuk kami semua di kehidupan kami nanti. Terima kasih ya Tuhan. Acara hari ini kami serahkan ke dalam tanganmu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sekarang saya mau memperkenalkan moderator kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Pramasta Putra Redian Tanu, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Beliau dikenal dengan panggilan Pak Redi. Selamat malam, Pak Redi. Selamat malam, Jessica. Baik, langsung saja Waktu saya berikan kepada Pak Redi sebagai moderator, baik. Terima kasih banyak, Desika. Selamat malam, rekan-rekan semua. Selamat malam, Bapak Ibu dosen yang mungkin bergabung di, pada malam hari ini. Selamat malam juga untuk Elizabeth, yang menjadi uh, speaker untuk uh, seri ketiga dari Ngampus Maneh. Gitu ya, sebuah inisiasi kegiatan untuk mengajak kembali alumni-alumni uh, yang sudah. Berpraktek profesional di bidangnya masing-masing, dengan keahliannya masing-masing, untuk kembali berbagi di UK Petra, arsitektur UK Petra. Malam ini, kita akan mendapatkan sharing dari Saudari Elizabeth Catherine. Beliau, saya bacakan sedikit CV-nya, melakukan studi S1-nya di... Pak Petra arsitektur Kapetra dari tahun 2013 sampai 2017 di tahun 2017 melanjutkan studi Master of Architecture uh, in concentration uh, sustainable design um, di di Taiwan dan juga uh, saat ini sudah uh, memiliki sertifikat uh, lead. gitu ya. Jadi nama lengkapnya Elizabeth Catherine, Bachelor of Architecture Master of Architecture Lead AP BD+C kemudian Elizabeth saat ini bekerja di komor building envelope technology sebagai parametrik desain engineer malam ini kita akan mendengar sharing Elizabeth terkait parametrik nah sebenarnya parametrik ini apakah sesuatu yang sulit Apakah sesuatu yang sebenarnya bisa juga diterapkan dalam industri nantinya nah, waktunya kurang lebih 30 menit ya untuk sharing, dari materi Elizabeth. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Rekan-rekan yang ingin bertanya di tengah-tengah waktu, boleh langsung mengetikkan pertanyaan di kolom chat, agar nanti bisa saya bacakan untuk kita bisa berdiskusi setelah sharing dari saudari Elizabeth. Elizabeth, boleh dicek materinya, boleh di-share? Ya, terima kasih Pak Redi. Ya. Saya langsung mulai share screen ya. Boleh, ya. Mm -hmm. Oke, okay, silakan. Ya. Selamat malam buat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Saya bisa uh, sharing sedikit tentang satu topik yang akan saya bawakan, yakni beyond parametric gimmick. Dan nanti di akhir sesi, saya juga sharing tentang uh, tesis S2 saya yang lalu yang berjudul "File Taxis heras Building Typology". kerangka garis besar dari presentasi saya hari ini yang pertama saya akan bahas Gmix seperti apa yang selama ini mungkin kita pernah dengar tentang parametric design. Kemudian sebenarnya definisi dari parametric design sendiri itu apa sih? Kemudian software-software apa yang bisa kita gunakan? Dan uh, saya mencoba membandingkan antara parametric design dan geometric design. Ini yani, uh, teknik yang mungkin kita lebih familiar. Itu. Kemudian ada project sharing dan key takeaway. Ya pertama saya mau mulai dengan mungkin setiap kita sudah punya satu gambaran ketika kita mendengar yang namanya parametric design. Apakah yang ada di benak kita itu sesuatu yang keren, yang fancy secara estetika, sesuatu yang meliuk-liuk. Mungkin kita teringat akan zadit misalnya. Atau mungkin dari kita ada yang berpikir, "Wah, parametric design itu sesuatu yang kompleks banget, sesuatu yang apa ya, membuat programming gitu, uh, menghubungkan kabel-kabel yang nampaknya ruwet sekali." Nah, sebenarnya parametric design sendiri itu apa? Saya coba mencari definisi dari parametric design. Ya meskipun saya tidak bisa menemukan 100% definisi yang benar-benar tepat gitu, tapi di, setidaknya di sini menurut saya yang paling mendekati uh, Patrick Sumaker menjelaskan parametric design adalah computer-based design approach sebuah pendekatan desain yang memperlakukan properti geometri menjadi sebuah variabel variabel di sini artinya yang nantinya juga kita sebut dengan parameter ya itu remain malleable malleable di sini adalah uh, luna dia bisa diubah sewaktu-waktu bisa di adjust sewaktu-waktu selama proses desain ya di sini saya mau kasih tanda bintang computer based ya, menurut saya itu tidak selalu gitu karena di definisi yang kedua menurut Gain Victor dia menyebutkan parameter desain di sini uh, Memang benar menggunakan parameter dan model definition, uh, tapi model definition itu juga bisa di physical atau digital environment. Jadi nggak selalu uh, harus menggunakan software digital, gitu. Nah, mungkin semakin bingung ya. Jadi parameter design ini apa sih gitu? Uh, uh, mungkin yang kita tahu ada beberapa software di luar sana. Yang memungkinkan kita untuk melakukan parametric design, tapi yang paling terkenal ini, ini rhinosaurus dan grasshopper. Dan memang grasshopper ini karena dia open source, jadi banyak pengembang yang juga mengupload plugin plugin, sehingga kita dengan mudah bisa menggunakan komponen yang sudah mereka uh, buat gitu dengan mudah. Kemudian ini Autodesk, sebenarnya punya juga, namanya uh, dia pakai Revit dan ada pluginnya namanya Dynamo jadi Dynamo ini sama dengan Grasshopper sih sebenarnya kurang lebih sama gitu ya dua ini yang paling sering digunakan yang lainnya ini seperti Katia ini yang uh, ini sempat terkenal karena dia digunakan oleh Frank Gehry kayak gitu ya tapi mungkin yang memang paling mudah untuk kita gunakan sekarang nih Rhino dan Grasshopper Tuh. jadi uh, tampilannya kurang lebih seperti ini Rhino itu sendiri untuk 3D modelingnya, kemudian Grasshopper itu salah satu plugin yang uh, ada di dalamnya Rhino. Jadi, Grasshopper itu uh, satu window lagi, di mana kita di dalamnya bisa melakukan scripting. Atau, uh, dia sebut sebagai visual programming, gitu. dan uh, kita melakukan scripting di halaman Grasshopper. Kemudian, uh, program dari Rhino sendiri membantu untuk memvisualkan bentuk 3D-nya demikian pula dengan Revit dan Dynamo sama Revit ini 3D modelingnya yang utama kemudian Dynamo ini yang attach di dalamnya Revit sama juga di sini Dynamo kita bisa melakukan visual programming scripting tapi bedanya di Dynamo ini dia sudah punya visual tersendiri dia bisa memvisualisasikan script kita tapi tetap bisa dihubungkan ke Revitnya juga gitu. Ya. kemudian saya mau masuk di ini saya membandingkan antara parametric design dan geometric design. Mungkin yang kita sekarang lebih familiar itu namanya geometric design atau direct modeling. Uh, kita bandingkan apa sih bedanya dengan parametric design atau kita juga bisa sebut rule atau algorithmic modeling. Nah, saya mau bandingkan di design thinking-nya, bedanya apa, object definition-nya, kemudian design presentation, dan workflow-nya. Yang pertama, saya mau bahas bedanya design thinking-nya. Kalau design thinking geometrik, itu secara gampangannya kita bisa bilang dia itu berpikir secara bentukan. Tapi parametrik itu berpikir secara proses. Bedanya apa? Jadi seperti di sini kita mau menggambarkan sebuah kue. Kita mau mengkomunikasikan desain kue. Nah, kalau berpikir secara geometrik, kita mungkin menggambarkan kue dengan gambar dana tampak potongan dari kue. gitu. Tapi kalau secara parametrik thinking, kita berpikir untuk mengkomunikasikan desain kita ini dengan misalkan ingredients-nya apa aja. Takarannya berapa? Cara mencampurkan setiap ingredients-nya seperti apa? Kemudian, proses-prosesnya ini sampai akhirnya menjadi sebuah kue. Nah, jadi uh, di sini thinking-nya udah beda. Yang didesain oleh seorang desainer adalah prosesnya, itu, dan ingredients-nya sendiri itu bisa di-adjust sesuai selera. Misalkan saya suka manis, jadi uh, gulanya saya tambah gitu. Itu bisa. Jadi untuk mengubah desain akhir, ya ini untuk mengubah kue akhirnya, kue finalnya, kita bisa mengubah parameternya, kita bisa mengubah mengubah rules-nya yang ada di tengah-tengah proses itu gitu. Nah, juga uh, yang kedua, saya mau bandingkan secara objek definition-nya. Untuk geometrik, kita biasanya menggunakan software seperti SketchUp Uh, itu setiap elemen, setiap objek harus kita definisikan secara individu. Jadi, misalkan ada titik, garis, bidang, masa, semuanya, kita harus tahu letaknya di mana, ukurannya berapa. Kita sudah punya bayangan itu dari awal, sehingga kita bisa memodelkan itu dalam 3D modeling software. Tetapi, waktu parametric design, uh, desainer mungkin... Pada awal dia mau mendesain dia belum tahu bentukannya itu seperti apa. Yang didefinisikan adalah parameter, rules, algoritma. Jadi tiga benda ini ya. Parameter itu seperti properti geometri. Jadi uh, ukuran, letak posisi dan lain sebagainya. Kemudian rules ini relasi yang mengatur antar parameter tersebut. Kemudian algoritma itu yang membantu desainer mengkalkulasi sesuatu. E, mungkin lebih mudah kita masuk ke contohnya. Misalnya, ini ada sebuah tugas, kita mau memodelkan iglo. 3D dari sebuah iglo di 3D modeling software. Ini secara geometri kita berpikir ya, iglo ini kita buat, pertama kita buat dome. Kemudian kita bagi horizontal layers-nya, kemudian kita bagi blok-bloknya ini, dan selesai jadi iglo. Nampaknya mudah. Tetapi kenyataannya, pada zaman dulu orang Eskimo membangun iglo tidak dengan cara demikian. Ya, Mungkin coba kita simak satu video singkat berikut ini.

Karena selain secara struktur ini juga lebih kuat, tapi secara penyaluran informasi, jadi misalkan seorang ayah mau mengajarkan pada anaknya cara membuat igloo. Mungkin zaman dulu tuh nggak ada yang namanya gambar uh, dana tampak potongan igloo yang bisa dikasihkan ke anaknya, kayak gitu ya. Tapi yang diajarkan oleh seorang ayah itu adalah proses bagaimana cara step by step membuat sebuah igloo. Jadi, pertama menyusun balok S-nya yang layar bawah, kemudian dipotong miring, disusun spiral, dan sebagainya. Jadi, kita bisa bandingkan. Uh, itu bedanya kita berpikir bentukan dan berpikir proses. gitu. Uh, secara geometrik, objek definition-nya kita sangat perlu tahu ini domnya, diameternya berapa, tingginya berapa, Uh, ini horizontal layernya kita mau bagi di ketinggian berapa gitu ya. Tapi waktu parametrik dari awal kita membuat kita nggak perlu tahu kita nggak perlu mengeset sebuah uh, nilai yang fix untuk misalkan diameter dari iglonya Tapi yang kita definisikan adalah prosesnya proses step by stepnya. Jadi sewaktu-waktu ketika proses ini kita sudah definisikan dengan lengkap sewaktu-waktu kita mau misalkan mau scale uh, dom ini menjadi lebih besar, tetapi ukuran bloknya tetap. Itu bisa sangat dengan mudah karena sebenarnya prosesnya sama, gitu. Resepnya sama, tapi parameternya bisa kita ubah-ubah kayak gitu bedanya. Nah, juga ini menarik. Uh, sebenarnya parametric design itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Itu ya. Jadi Antoni Gaudi di abad ke-19 dia mendesain Sagrada Familia sudah menggunakan parametric thinking sebenarnya. Yang sangat menarik di sini, ini model bagaimana dia mengeksplorasi bentukan desainnya. Dia menggunakan string, dia kabel-kabel yang digantung, kemudian diberi beban dan dia mendesain dengan cara dia menggerak-gerakkan kabel-kabel itu, mengatur beberapa parameter misalnya panjang dari kabelnya, terus titik penggantungan kabelnya itu di mana, kemudian pembebanannya, itu yang menjadi parameter di sini. Dia mainkan itu. Dia bisa mencari komposisi yang pas, seperti apa. Kemudian rules-nya itu relasi antar kabel-kabel tadi. Dan sebenarnya di sini algoritma yang dia pakai adalah gravitasi. Itu karena dengan gravitasi terjadi bentuk lengkungan-lengkungan catenary -lengkungan yang seperti ini dan jadi dia mendesain ini bangunan ini secara terbalik jadi di bawahnya ada cermin mana dia melihat bangunannya yang bangunan yang kita lihat sekarang Sagrada Familia ini adalah bentukan terbalik upside down dari uh, model kabelnya ini keren ya nah terus uh, yang mau saya bandingkan lagi adalah desain presentation, atau kita sebut dengan penyajian desain. Kita sangat familiar di S1, misalnya kita mau evaluasi dan yang diminta penyajian desain adalah dena, tampak, potongan, perspektif rendering, dan sebagainya. Ya, seperti itu biasanya. Jadi, gambar 2 D sifatnya, ataupun 3D ya, uh, dalam bentuk perspektif seperti itu. Uh, tapi bedanya waktu kita berpikir dengan parametrik desain, desain penyajian itu tidak terbatas hanya dalam bentuk gambar. Tidak terbatas bentuk gambar yang dana tampak potongan. Uh, yang penting, yang bisa kita sampaikan adalah parameter, rule, dan algoritmanya apa. Uh, jadi misalkan di sini dia meng mengkomunikasikan desain-desainnya, ini bukan karya saya ini saya ngambil di link ini ini misalnya ini ada oh, kotak, terus dia mempunyai point cloud di dalamnya kemudian ini poin-poin ini yang menjadi center point dari sel-sel ini Voronoi cell namanya kemudian langkah-langkah berikutnya sampai dia memperoleh bentukan yang seperti ini jadi dia lebih menceritakan prosesnya bagaimana dia mendapatkan bentukan akhir seperti ini itu yang lebih penting daripada hanya menceritakan dana tambah potongan karena mungkin tidak bisa menggambarkan keseluruhan dari isi desain ini karena saya sendiri di kantor itu pernah ada mempersiapkan tender proyek fasad dari bangunan desain Sahadit cuman tapi sayangnya sekarang proyek ini lagi mandek gitu karena terkendala dana jadi belum ada kelanjutannya nah yang mau saya sharingkan adalah yang di ke kita itu um, satu buku uh, penyajian dari saudet arsitek dia tidak memberikan kita denak tanpa potongan saja uniknya yang dia kasih di dalamnya adalah langkah-langkah bagaimana dia bisa mendapatkan bentukan seperti itu jadi uh, karena misalkan bentukannya lengkung-lengkung ya dia kasih eh uh, ruling curve-nya seperti apa, kemudian curve ini didapatkan dari control points-nya di mana saja, kemudian di offset berapa dari situ. Jadi seperti langkah-langkah uh, yang dijelaskan supaya kita uh, saya di sini sebagai fasad consultant gitu bisa melakukan replikasi desain dari Zahadi tadi dengan lebih terperinci dan akurat. Seperti yang diingini oleh arsiteknya mungkin kalau dia memberikan hanya tena tanpa potongan saya tidak bisa mereplikasikan dengan tepat tuh karena definisinya nggak cukup itu bedanya nah eh, karena sebenarnya penyajian desain ini tergantung ya kita mau menyajikan pada siapa kita mau berkomunikasi pada siapa bisa dengan desainer lain atau dengan engineer dengan bisa juga dengan robot atau mesin klien dan lain sebagainya jadi keuntungan dari parametric tool yang bisa kita sajikan itu tidak cuma drawing. Bisa juga diagram, table, g-code. G-code ini yang biasanya digunakan di CNC machine, atau robot arm, dan lain sebagainya. Jadi robot kan nggak bisa baca DNA tanpa potongan nih. Langsung aja kasih dia g-code. Dan dia bisa langsung memproduksi barang yang kita mau, kayak gitu. Misalkan, ya gampangnya 3D printer, misalkan gitu. Atau, other programming languages itu bedanya. Desain presentation di parametric kemudian yang terakhir, secara workflow, workflow-nya kalau di Geometric design ini yang biasanya kita lakukan, biasanya kita dari awal mendesain, kita sudah punya bayangan nih. Uh, sudah punya namanya bentukan, bentuk bangunan saya mau seperti ini. Jadi saya gambarkan, saya bikin 3D-nya juga mungkin. Saya keluar dengan desain solution satu. Dan untuk saya tahu performa dari bangunan ini, saya uji. Saya evaluasi, misalkan saya simulasi atau analisa. Kemudian saya dapatkan performanya, dan saya melakukan feedback untuk merevisi lagi desain solusi saya. Atau saya bisa mengeluarkan desain solution yang kedua. Dan sama, Dievaluasi lagi kemudian feedback lagi dan seterusnya sedangkan di parameter desain bedanya apa sini uh, seperti yang dikatakan oleh Oxman ini designers bisa memodifikasi desain mereka at any stage jadi kapanpun bisa uh, parameternya itu bisa digeser-geser gitu? Uh, kemudian, Desain alternatif juga bisa di develop in parallel in any stage. Jadi uh, waktu mendesain kita tuh punya namanya interactive design process. Karena apa? Dengan parametric tool kita itu di, uh, dimungkinkan untuk mempunyai uh, real time changes atau adjustment pada setiap parameter dan rules kita di saat yang bersamaan kita bisa menguji banyak desain alternatif yang lain dan di saat bersamaan pula kita bisa langsung tahu performa dari bangunan ini berapa. Dengan demikian eksplorasi desain kita bisa lebih kaya dan nantinya kita bisa menghasilkan sebuah desain yang betul-betul paling optimal gitu, yang performanya paling baik. Dan kita keluar dengan desain solution pada akhirnya. Kemudian pada tingkatan yang lebih advance, bisa menggunakan advanced algorithm yang memungkinkan kita untuk melakukan namanya topology optimization atau generative design. Apa itu generative design? Itu kita memanfaatkan software untuk membantu kita mengenerate beberapa desain sekaligus. Jadi, yang kita lakukan sebagai desainer, kita mendefinisikan parameter dan rules-nya. Kita kasih data di pertama sebagai input. Kemudian, menggunakan uh, advanced algorithm, ini kita harus set dulu, desain goals kita itu apa. Jadi, performa bangunan yang kita inginkan itu apa. Kemudian, di sini, algoritma dari uh, komputer itu sendiri, dengan otomatis, dia bisa membantu kita untuk mengenerate multiple design options. Dan uh, dia itu, caranya adalah Memanipulasi parameter dan rules-nya, dia memanipulasi nilai dari parameternya. Misalkan, kemudian dia mencari mana kemungkinan kombinasi parameter yang menghasilkan desain yang paling memenuhi desain goal kita, paling memenuhi uh, performa yang kita harapkan, dan yang terakhir kita selection dan juga ada manual design refinement setelah itu. Ini contohnya yang dilakukan oleh Arup. Dia mendesain sebuah uh, elemen struktur di sini sambungan struktur. Jadi mungkin yang pertama ini dia berpikir secara uh, geometrik, secara geometrik desainnya keluarnya seperti ini. Kemudian dengan uh, teknologi generative design Algoritmanya bisa membantu mereka untuk menghasilkan desain yang hingga desain yang paling terakhir ini dengan material yang paling efisien, tapi dengan kekuatan struktur yang sama. Nah, desain-desain yang seperti ini agaknya nampak sangat uh, susah ya, kalau kita hasilkan dengan geometric design. Mungkin bisa, tapi kita menemukan bentukan seperti ini dalam waktu yang lama karena kita harus tes. Berulang-ulang performanya, apakah memenuhi kriteria kita atau enggak? Tuh, yang nah, di sini saya juga mau sharing satu proyek saya waktu kemarin S2 bersama Anastasia Mimosa. Uh, dia juga lulusan UK Petra dan sama-sama ngambil -sama S2 di NUST. Dan ini satu mata kuliah kami, kami membuat desain generatif, design, membuat desain uh, tower. Dengan desain goalnya adalah yang pertama ini minimum total sun radiation bentuknya seperti ini kalau maksimum seperti ini. Nah langkah-langkahnya kami mendesain tower tersebut dengan empat buah horizontal section dari tower itu, kemudian nanti di loft jadi membentuk sebuah tower. Nah parameternya adalah center point dari setiap circle ini. Jadi, lokasi center point ini bisa bergerak dalam range tertentu, kemudian radius dari setiap circle ini. Nah, parameter tersebut yang nantinya dimasukkan ke program untuk dia bisa memanipulasi, dan uh, kami tentukan desain goal-nya di sini: minimize atau maximize, cuma bisa pilih satu ya, untuk salah uh, satu kali run gitu. Uh, solar radiation yang diterima oleh selubung bangunan, jadi di fasad dan di atapnya juga. Kemudian ditentukan juga kontrol uh, variablesnya variables-nya yang nggak boleh berubah, ini apa, misalkan volume bangunannya harus tetap. Tuh. Jadi ada tadi kontrol variables, parameter, dan design goal dikonekkan ke namanya genetic algorithm optimization. Jadi di Grasshopper ada komponen yang namanya Galapagos Evolutionary, Evolutionary Solver. Dia adalah Genetic Algorithm Optimization. Jadi kami tinggal pencet ini, Start Solver. Kita pencet dan kita tunggu kurang lebih selama satu malam, satu hari. Keesokan harinya, kita sudah mendapatkan hasil desain yang termaksimum. Jadi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh solver ini sebenarnya? Jadi, dalam semalam dia bisa menguji banyak kemungkinan uh, kombinasi parameter dan juga menguji performanya. Dan ketika dia sudah mendapatkan hasil yang paling maksimal, paling mentok di sini, grafiknya sudah datar, itu berarti tidak ada kemungkinan desain lain yang lebih bagus dari ini. Ini sudah yang paling maksimal yang memenuhi kriteria desain goal kita. Jadi hasilnya kalau minimum seperti ini, kalau maksimum seperti ini. Kemudian contoh aplikasi lain, misalnya ini di fasad design, fasad segmentation, kita mau melakukan optimisasi, mencari desain goalnya adalah jumlah panel datar yang terbanyak. Karena kalau panel lengkung itu lebih susah dan lebih mahal untuk diproduksi, jadi bisa mungkin semakin datar dan semakin banyak jumlahnya yang datar, itu semakin bagus. Juga bisa dijadikan sebuah optimasi gitu. Kalau tadi contohnya, objektifnya desain goalnya cuma satu, nah, pada kenyataan kita waktu mendesain. Ya, kita sebagai arsitek, objektifnya itu bisa lebih dari satu, mungkin bisa banyak sekali pertimbangannya. Nah, apakah bisa? Uh, mungkin bisa ya. Salah satu contohnya seperti ini. Ini salah satu contoh multi objektif, messing analysis gitu. Jadi dia menguji beberapa kemungkinan dari messing 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 yang berbeda. Dan di sini objektifnya banyak. Misalnya ada solar gain, program, profit, cost, yard side, variety, view, dan mungkin masih ada yang lain. Nah, di setiap opsi-opsi desain ini ada performa-performa yang berbeda. Jadi kita bisa lihat, mungkin kita sebagai desainer kita bisa melakukan seleksi opsi mana yang paling menguntungkan, paling memenuhi keinginan kita. Karena mungkin komputer juga kesulitannya, karena objektif kita banyak, dia akan memberikan kita solusi lebih dari satu misalkan dan kita sebagai desainer kita memilih mana bobot dari objektif itu yang lebih penting dari kita, uh, untuk case itu gitu yang lebih penting buat kita. Nah, saya juga mau sharing ini tentang tesis S2 saya yang kemarin uh, yaitu itu file thesis hiraes building typology and its application as Singapore urban farming. Jadi singkat aja karena waktu terbatas juga. Nah, Backgroundnya sini karena lahan terbatas, jadi uh, kita cenderung mendesain secara vertikal. Tapi permasalahan yang kedua adalah bagaimana tetap memaksimalkan natural exposure, misalnya penyinaran matahari atau view. Nah, ide yang uh, saya ambil adalah phyllotaxis pattern. Jadi bagaimana sebuah tanaman mengatur setiap helai daunnya secara vertikal di sumbu vertikal batangnya dan memastikan setiap daun ini tetap memiliki penyinaran yang cukup. Tuh. Dan untuk membatasi riset saya, saya batasi fungsinya adalah urban farming, kemudian lokasinya di Singapura. Objektifnya, jadi ini design goals-nya adalah uh, luasan bangunan yang paling maksimal dan juga penyinaran matahari, yakni radiasi dan durasi yang memenuhi urban farming. Kemudian, phalotaxis pattern sendiri memiliki beberapa parameter. Dan sedikit, sedikitnya ada empat buah parameter yang saya uji dalam riset saya. Yang pertama adalah juga sih, itu jumlah helai daun di satu layer yang sama. Satu lantai yang sama. Divergence angle itu sudut rotasi antara lantai satu dan lantai dua. Kemudian internal length itu kita bisa bahasakan floor to floor height ya. Jadi layer satu dan layer dua ketinggiannya jaraknya berapa? Kemudian inclination angle itu kemiringan dari daunnya. Saya mempelajari juga beberapa presiden tentang plantation di high rise building. Juga beberapa uh, yang saya labeli dengan file taxis like. Mungkin arsiteknya tidak secara langsung menceritakan bahwa mereka menggunakan file taxis pattern, tapi paling tidak saya bisa menemukan adanya parameter file taxis di bangunan-bangunan tersebut. Dan juga ini yang terakhir, Saleh Masumi memang dia mencetuskan yang namanya file tower, tapi waktu itu dia tidak me menguji banyak kombinasi parameter, dia hanya menetapkan satu parameter ini. Jadi yang ingin saya coba apakah ada kombinasi parameter yang lain yang bisa mendapatkan uh, performa bangunan yang lebih baik. Jadi ada tiga eksperimen dan uh, karena di sini metode saya adalah experimental research dengan digital modeling dan simulation. Di eksperimen yang pertama saya menguji jokesi dan divergence angle. Di eksperimen yang kedua adalah internet length. Eksperimen ketiga inclination angle dan kontrol variablesnya yang pertama saya set ini ini beberapa variabel yang tetap untuk semua eksperimen yakni ukuran core dan ukuran unitnya kemudian ketinggian bangunannya dan simulation settingnya di musim gugur kemudian eksperimen yang pertama saya menguji juga sih nomornya satu helain, helainya satu sampai helainya 6. Kemudian divergence angle-nya 0 sampai alpha. Di sini hasil dari eksperimen satu, jadi ini misalnya yang satu helai, dua helai, sampai enam. Dan yang di sebelah kanan ini performanya, jadi garis merah ini sun radiation, yang garis biru adalah sunlight duration, untuk setiap rotasi sudut rotasi yang berbeda-beda dari nol sampai alfa. Nah, di sini di riset ini saya menguji hampir seribu kombinasi parameter yang berbeda. Jadi ada seribu desain. Bayangkan kalau saya lakukan ini secara manual dengan geometric modeling, berapa banyak waktu yang saya butuhkan. Tapi dengan parametric tools, ini memungkinkan saya untuk melakukan ini dengan waktu yang lebih singkat. Dan saya bisa memperoleh datanya juga dalam waktu yang lebih singkat. Tuh. Kemudian uh, di eksperimen 2, saya menguji internode lengnya, floor to floor height-nya. Kemudian diuji uh, hasil pengujian itu juga dites dengan performance kriteria yang saya tetapkan tadi, luasan bangunan yang paling maksimum. Kemudian ini penyinaran matahari yang dibutuhkan oleh tanaman itu sekian. Kalau kurang tidak boleh, kalau terlalu lebih juga terlalu eksesif. Jadi dicari mana pattern yang memenuhi desain kriteria itu. Di sini sedikitnya ada tiga pattern yang saya temui dengan uh, di sini total areanya hampir sama dan juga uh, performanya di sini hampir sama. Dan saya analisa lagi distribusi penyinaran di setiap lantainya ternyata tidak rata, tapi selama uh, yang di dapatkan di titik terendahnya, ini sudah memenuhi standar kriteria yang dibutuhkan oleh urban farming, uh, itu sudah cukup untuk desain ini. Sedangkan yang terlalu eksesif, ini bisa digunakan untuk uh, spesies tanaman yang lebih membutuhkan matahari lebih tinggi. Tuh. Dan setelah di diperoleh ini kombinasi desain yang paling optimum. Kemudian eksperimen ketiga inclination angle kemiringan dari helai daunnya tadi saya coba dari minus 60 sampai 60, di sini identical inclination jadi sudutnya sama semua dari bawah sampai atas yang ini gradual inclination yang bawah nol sampai yang paling atas ini yang paling maksimum tapi ternyata hasilnya yang datar yang nol itu yang justru paling uh, oke okay gitu paling bagus performanya jadi Akhirnya yang uh, pattern yang ditemukan yang paling recommended adalah demikian gitu. Dan saya juga bisa langsung tahu performa dari bangunan ini seperti apa gitu. Dan dengan uh, solusi desain ini ini bisa melakukan land intensification untuk mereduksi farming land di Singapura. Di presentasi malam hari ini, beberapa poin yang bisa saya tekankan adalah: yang pertama, parametrik desain adalah sebuah pendekatan desain. Pendekatan desain yang memperlakukan properti geometri sebagai parameter yang bisa dibentuk, yang lunak, yang bisa dimanipulasi. Kemudian, comparison antara geometrik dan parametrik secara desain thinking, bedanya. Geometrik ini bentukan, parametrik ini proses. Kalau object definition, geometrik ini kita harus mendefinisikannya individually. Kalau parametrik, kita mendefinisikan parameter, rules, dan algoritma. Kemudian design presentation, secara geometrik, kita menampilkan gambar, dan parametrik, kita menampilkan design steps, atau output-output yang lain. Kemudian secara workflow, geometrik bisa kita katakan detach, ya, karena one by one, kita harus melakukannya one by one, desain, evaluasi, desain, evaluasi. Kemudian parametrik, kita bisa melakukan yang namanya interactive design. Jadi bisa ada real-time changes. Dan yang terakhir, generative design atau topology optimization, itu menggunakan advanced algorithm untuk membantu kita mengenerate secara otomatis uh, beberapa desain option sekaligus. Nah. Jadi sekian yang bisa saya sharingkan. Kalau buat teman-teman yang tertarik mendalami tentang parametric design atau generative design, bisa refer ke link berikut ini. Uh, mereka sangat sistematik menjelaskannya. Tapi mungkin saran saya kalau mau belajar lebih enak lebih cepat kalau langsung ngikutin tutorial gitu jadi langsung uh, berhadapan dengan proyek langsung jadi nggak usah terlalu banyak teori lah gitu dan ini uh, website personal saya elizabethcatherine.com saya uh, share beberapa Project juga di sana dan uh, juga kalau ada pertanyaan atau tertarik kolaborasi dan lain sebagainya bisa kontak saya di situ terima kasih banyak Oke, okay. uh, terima kasih banyak, Elizabeth. Sharing-nya yang luar biasa, rasanya uh, sudah dibagikan pada kita pada malam hari ini. Uh, dari awalnya, yang mungkin teman-teman di sini punya satu pandangan, ya, kalau parametrik, mungkin karena starting-nya itu dulu salah satunya dari Patrick Schumacher sama saya, Adit ya. Jadi, orang berpikiran kalau uh, parametrik itu selalu yang organik, terus kemudian selalu yang bermain-main bentuk, dan lain sebagainya. Padahal, pada prinsipnya parametrik sendiri itu ada pada penguatan proses desain, metode desain yang berangkat dari menguji beberapa parameter gitu ya, berangkat dari parameter-parameter yang kemudian di-translasikan ke dalam bentuk. Nah, kita masuk ke sesi diskusi pada malam hari ini. Kurang lebih kita punya waktu 30-45 sampai menit untuk berdiskusi dengan Elizabeth, rekan-rekan yang punya pertanyaan atau misalkan tadi dalam sesi pembahasan ada yang penasaran beberapa hal gitu ya boleh dituliskan di kolom chat sebelum mulai mungkin silakan gitu ya jadi nggak usah ragu untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat mumpung ada Elizabeth di sini gitu ya Elizabeth mungkin saat diskusi nantinya lebih mudah kalau ada slide ya yang ditampilkan jadi mungkin kalau berkenan slide-nya tetap ditampilkan supaya nanti kalau ada pertanyaan terkait Materi bisa langsung diperlihatkan. Oke, okay, untuk mengawali sesi diskusi ini, mungkin saya buka dulu sama pertanyaan ya. Sambil teman-teman mungkin rekan-rekan uh, yang ingin bertanya boleh berpikir terus kemudian mulai mengetikkan pertanyaannya ya. Jadi uh, yang pertama Elizabeth yang mungkin saya pribadi penasaran nih, uh, kan Elizabeth yeah. lulusan dari Uka Petra terus kemudian melanjutkan studi di NTUST di Taiwan sana itu sudah dengan pemahaman yang uh, jelaskah tentang parametrik Terus, kemudian generatif desain dan lain sebagainya, atau sebenarnya masih blank sama sekali, kemudian nyampe di Taiwan, kemudian diperkenalkan sama hal baru ini. Itu mungkin boleh diceritakan. Kalau cerita saya, saya S1 sama sekali nggak ngerti tentang parametrik desain sama sekali. Jadi, waktu S2 pun yang saya kejar tuh sebenarnya green building, sustainable design gitu. Dan saya baru dikenalkan parametrik desain itu waktu ikut mata kuliah di kampus. Uh, jadi, ya benar-benar belajar dari nol gitu ya. Karena nggak punya bayangan sama sekali gitu. Jadi pertama kali belajar juga waktu ikut di kelas itu, yang paling susah memang belajar mindset-nya, mindset parametrik ini gitu. Yang tadinya udah familiar dengan geometrik terus tiba-tiba diajarin sesuatu hal yang berbeda itu belajarnya memang uh, agak kesulitan di awalnya tuh dan uh, entah kenapa juga ya uh, dari prosesnya itu saya ikut ke tiga mata kuliah dari dosen yang sama uh, tapi dia membawakan mata kuliah yang berbeda-beda tapi ketiganya ada penggunaan parametrik desain Kemudian pemahaman saya akan parametrik desain ini juga semakin uh, semakin baik, gitu. Dan akhirnya saya bisa memutuskan mengaplikasikan parametrik desain di tesis saya. Terus jadi sebenarnya itu proses juga, ya. Hmm, Nggak instan, ya. Sebenarnya proses yeah. belajarnya makan waktu yang lumayan, gitu, ya. Iya. Yeah. Oke, mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan. Ini udah ada beberapa rekan-rekan ya yang menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya bantu bacakan. Nanti uh, Elizabeth bisa bantu ceritakan gitu ya bagaimana nah, pandangan Elizabeth sendiri. Ada pertanyaan dari Ikomang Adriel, ini mahasiswa kita. Uh, mau bertanya, mungkin untuk menumbuhkan cara berpikir secara parametrik itu bagaimana ya? Karena kan sebenarnya tadi kalau di compare mungkin ada geometric modeling, ada parametric modeling. Sedangkan mungkin tadi Elizabeth cerita ada beberapa parameter yang harus di-set. Nah, uh, berarti kan harus tahu bentuknya duluan gitu ya, supaya bisa tahu parameter-parameternya apa saja. Itu uh, melogikakannya seperti apa. Kan kita nggak tahu tuh parameternya apa saja. Boleh dibagikan iya. mungkin. Ya, jadi, oh, memang yang paling susah adalah pengalaman saya pribadi juga, bagaimana menentukan parameter dan bagaimana mendefinisikan rules-nya. Jadi, seninya itu di situ sebenarnya gitu, yang susah banget. Kalau uh, secara praktikal, saya sendiri belajarnya dengan mengikuti tutorial di YouTube gitu, jadi. Iya pertama kali memang nggak ngerti apa apa gitu. Ini sebenarnya ngapain sih? Kenapa bikin bentukan misalnya bikin tabung aja susah banget? Ya bikin tabung aja saya harus definisi ini titik center pointnya di mana? Ini radius circle-nya di mana? Tinggi tabungnya berapa? Ini kalau saya bikin di sketchup udah selesai dari tadi kayaknya gitu. Nah nggak apa-apa itu proses yang kayak gitu itu memang harus dilalui gitu pelan-pelan. Jadi tetap saran saya hmm, belajar dari tutorial-tutorial tuh paling mudah gitu. Dan uh, kalau sudah mengetahui paling nggak mengetahui tools-toolsnya Grasshopper itu kurang lebih yang sering dipakai apa aja gitu. Mm -hmm. Terus coba mau buat sesuatu sendiri. Jadi selain ngikutin tutorial mungkin kita mau dimodif dikit ah aku mau kayak gini gitu. Dan cari caranya Seperti apa gitu itu ya memang proses nge switch mindsetnya itu butuh waktu dan butuh hmm. jam terbang gitu <laughs> karena mungkin di S1 itu lebih lebih ini ya lebih menekankan aspek desain intuisi gitu-gitu ya sehingga uh, pada saat switch ke hal-hal yang sifatnya logic itu mungkin agak susah switch mindsetnya Nah, ini mungkin menyambung ke pertanyaan berikutnya. Apakah memungkinkan melakukan koneksi antara Grasshopper, bahasa pemrograman tadi, visual programming itu ya, dengan software lain, let's say Maya, Blender, SketchUp, software modeling lainnya. Atau mungkin pertanyaan dilanjutkan, kenapa kemudian berkembangnya itu di Rhino, seperti itu. Kalau dari pengalamannya Elizabeth oh. Ketan, seperti apa? Hmm, natur dari setiap software itu agak berbeda. Katakanlah kita tadi ngomong tentang SketchUp dan Rhino. Ya, keduanya sama-sama 3D modeling. Tapi bedanya apa? Kalau SketchUp itu dia mendefinisikan dalam bentuk oh, namanya apa ya? Polyline kayak gitu, polygon, mesh. Jadi eh, semua bentukan di sana, misalnya kita mau membentuk sesuatu yang lengkung ya, di kalau kita perhatikan di SketchUp itu akan banyak sekali Segmen-segmen ya, betul. Segmen-segmen. Bedanya kalau di Rhino dia menggunakan yang namanya NURBS. Saya lupa singkatannya apa, ya. Non-universal spline. Bla 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 gitu. Spline. <laughs> Blah -blah -blah gitu. <laughs> <laughs> itu definisinya beda. Jadi dia mendefinisikan sebuah curve itu dengan mathematical equation gitu dan uh, itu bisa di scalable akhirnya nggak mungkin pecah banyak gitu kalau tadi segmen segmennya itu kita scale dengan jumlah segmen yang sama ketika dia besar itu kelihatan pecah-pecah kayak gitu ya kayak kita lihat pixel foto ya mm -hmm. bedanya foto sama vektor gitu katakanlah kalau teman-teman ngerti Photoshop sama Illustrator. Nah, kalau uh, pixel itu seakan-akan seperti SketchUp tadi, tuh. Sedangkan Rhino, natur dari 3D modelingnya itu beda, bedanya dia seperti vektor, dia, dia uh, definisinya udah beda, beda gitu. Nah, yang seperti Rhino tadi ini yang baru bisa dikonekkan yang namanya uh, parametric design, karena bisa dikonekkan uh, dengan informasi-informasi, data-data dan lain sebagainya itu. Uh, jadi mungkin kalau natur dari dua software ini berbeda kan lebih susah ya, mm -hmm. bukan tidak bisa, tapi mungkin ya dari Rhino kita ekspor ke SketchUp akan menjadi segmen segmen gitu. Jadi kita kehilangan informasi dari modeling kita gitu. Oke. Okay. Uh, uh -uh. yeah. Thank you Elizabeth jawabannya. Uh, mungkin karena tadi ya uh, si Rhino itu bekerjanya dengan bahasanya sendiri gitu ya gampangannya ada ada beberapa logika-logika yang bisa dikerjakan oleh Rhino seperti mendefinisikan lengkung itu dia mendefinisikannya poin jadi poinnya bisa diatur lewat Grasshopper yeah. dan lain sebagainya dan setahu saya mungkin juga uh, karena Grasshopper uh, sendiri open source ya Elizabeth ya, seperti yang disampaikan tadi yeah. sehingga pengembangnya cenderung lebih banyak dan bisa dari forum komunitas dan lain sebagainya yeah. uh, rasanya setiap software punya Uh, ininya sendiri-sendiri ya seperti yang Elisa sampaikan tadi ada Revit dengan Dynamo-nya, uh, kemudian uh, Rhino dengan Grasshopper-nya um, dan masing-masing itu bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan uh, bahasa pemrogramannya sendiri-sendiri. Nah kita sambung juga ke pertanyaan berikutnya ada dari Benjamin. Um, apakah parameter desain struktur bisa dimasukkan untuk uji atau evaluation terhadap desain gitu ya? Let's say, misalkan contohnya terhadap gempa. Mungkin boleh di-share Elizabeth kalau ada pengalaman. Oh, uh, struktur sangat bisa. Misalkan tadi ini kan. Uh, intinya sebenarnya di parametrik atau generative design, selama kita bisa mendefinisikan dengan jelas goal kita apa, dan uh, kita bisa membuat itu kuantitatif, kita bisa mendefinisikan di pemrograman, itu pasti bisa gitu dan mungkin kalau struktur misalkan stabilitas struktur begitu uh, di Grasshopper sendiri pluginnya ada ada beberapa plugin yang memang diciptakan untuk mengevaluasi struktur hmm. ini video saya masih jalan ya masih masih oh ya gitu. Uh, tapi mungkin yang disediakan di plugin plugin crossover tadi itu kurang profesional gitu. Jadi di dunia profesional mungkin mereka lebih yang mengenal namanya program-program uh, orang struktur yang lain gitu ya, yang lebih akurat dan terpercaya. Uh, tapi dengar-dengarnya bisa disambungin ke crossover gitu karena crossover ini bisa Uh, misalkan kita ekspor dalam bentuk uh, bahasa pemrograman yang bisa dibaca oleh software lain, itu sangat bisa. Tuh. Okay. Misalkan Python, C, dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke, okay. mungkin karena parameter. Um... Gempa itu sudah cukup ini ya cukup banyak di, dipertimbangkan dalam desain sehingga ada software khusus untuk menguji gempa itu sendiri ya. Uh, kalau di Grasshopper sendiri mungkin kaitannya sama uh, eksperimental gitu ya Elizabeth ya uh, menguji bentuk-bentuk yang mungkin uh, tidak biasa terhadap parameter-parameter yang juga mungkin belum ditemukan softwarenya ya sehingga uh, butuh untuk didefinisikan secara mandiri. Oke, silakan rekan-rekan yang ada pertanyaan lainnya mau disampaikan secara live juga boleh ya. Jadi silakan melakukan raise hand, kemudian nanti saya persilahkan ya untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung gitu kepada Elizabeth sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi jangan sungkan ya jika ingin bertanya sesuatu apapun itu ya, mau teknis boleh, mau pengalamannya Elizabeth boleh. Silakan langsung diketikkan pertanyaannya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya kembali, nih, Elizabeth. Kan tadi Elizabeth cerita sudah cukup banyak alternatif yang bisa dihasilkan oleh generatif desain, artinya dalam sebuah pola desain, kita bisa mencari dan menguji banyak sekali alternatif. Gitu, nah, apakah kemudian pertanyaannya, alternatif yang terbaiknya itu dipilihnya juga secara langsung oleh bahasa pemrogramannya atau balik manual lagi sebenarnya. Hmm. Kalau yang tadi saya share tentang ini, Galapagos ini dia langsung muncul dengan satu op satu desain option hmm. yang paling baik gitu. Tapi di sini saya nggak pernah nyoba yang multi objektif sih. Jadi objektifnya cuma satu. Jadi dia Komputer bisa dengan mudah menentukan mana yang performanya paling bagus. Hmm. Tapi tadi kalau oh, objektifnya banyak, nah itu mungkin baru ada keterlibatan kita sebagai desainer yang melakukan seleksi secara manual. Itu. Oke. Okay. Jadi tetap uh, secara utama menyampaikannya lewat ini ya, lewat atau memilih alternatifnya lewat generatif tadi tapi kalau mungkin di akhir ada satu dua itu mungkin memilihnya secara manual begitu ya ya oke okay. kemudian menyambung pertanyaan juga um, dari Bu Elvina terima kasih Bu Elisabeth atas sharingnya ada sedikit pertanyaan apabila ada faktor yang tidak terukur secara rumus atau parameter gitu ya seperti optimasi lama penyinaran matahari persepsi terhadap bentukan yang dihasilkan persepsi tersebut bisakah dibuat formulanya untuk dapat dinilai. Jadi mungkin kan tadi segala sesuatu itu kuantitatif ya, Elizabeth. Ya. Nah, bagaimana dengan sesuatu yang sifatnya mungkin kualitatif seperti persepsi terhadap bentuk dan lain sebagainya? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang juga saya pernah tanyakan juga. <laughs> pertanyaan yang sangat uh, sangat Sering kita temui ya, sebagai arsitek gitu, karena nggak semudah itu kita mendefinisikan desain goal dengan angka, dengan checklist gitu. Tetapi uh, ya, memang waktu kita mendesain dengan parametrik tools, komputer harus bisa mengerti dengan language yang komputer mengerti gitu, nggak bisa. Nggak uh, bisa terlalu abstrak juga, karena kita harus mendefinisikan gitu. Nah, cuman beberapa aspek yang kualitatif, misalnya, misalnya di sini ada variety atau uh, views gitu ya. Aspek-aspek uh, yang nampaknya tidak terlalu ada standarnya gitu. Bagaimana cara kita menilai view-nya bagus, kan mungkin? apa ya ini kan juga subjektif juga setiap orang mungkin beda-beda ya pendapat hmm. saya view bagus tuh seperti ini pendapat orang lain view bagus tuh seperti ini bagaimana caranya kita bisa memasukkan objektif ini ke parametrik desain uh, kalau di riset sebenarnya kita ada yang namanya misalkan kuesioner uh, maksudnya pasti ada cara untuk menilai benda yang kuali kualitatif tadi Uh, supaya kita mendapatkan suatu standar gitu ya mungkin nggak bisa diterapkan ke semua kualitatif aspek ya ini tertentu misalnya di sini views view dikatakan bagus ketika misalkan uh, jendelanya punya bukaan dan ketika uh, di sudut sekian dia bisa melihat greeneries atau kolam misalnya gitu, gitu ya uh, ini sesuatu yang bisa didefinisi sebenarnya Sudutnya ini berapa? Horizontal dan vertikalnya berapa? Itu sejauh mata memandang yang dilihat adalah greenery, berarti kita kategorikan dia nilai views-nya bagus. Tapi kalau ada ketutupan uh, bangunan sedikit, berarti nilainya berkurang. Nah, ini pinter-pinternya kita mendefinisikan uh, gimana caranya supaya komputer ini ngerti maksudnya kita itu apa. Gitu. Oke. Okay. Ya gitu. <laughs> semoga menjawab ya jadi uh, poinnya mungkin kalau boleh saya tambahkan tadi uh, sesuatu yang kualitatif pun berusaha dikuantitatifkan gitu ya yeah. uh, ada parameter-parameter yang tetap harus yeah. mungkin kalau masalah estetika gitu proporsinya perbandingan dimensinya yeah, mungkin dan, lain itu. dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu oke okay, uh, tadi mungkin ini menyambung dari prof Ben ya uh, menyambung ke yang tadi Elizabeth yang mungkin join ya yang dimaksud join yang tadi dihasilkan oleh Arup itu yeah. uh, karena mungkin tadi Konteksnya adalah mencari uh, material seefisien mungkin dengan kekuatan hmm. setinggi mungkin, gitu ya. Uh, mungkin ya. tadi problem melihatnya uh, kok ngeri banget, bentuk akhirnya sehingga <laughs> agak ragu gitu ya. Itu cukup tahan atau tidak, dan sebagainya. Iya, tapi mungkin tergantung ininya ya, si rumus atau parameter yang dimasukkan selama parameternya itu tepat akurat gitu. Sebenarnya boleh dijamin, sebenarnya pasti kuat sebetulnya ya. Iya, Ya, saya yakin arok juga salah satu engineering company yang sangat besar jadi, ya, juga jadi ya. nya dia pasti bagus juga gitu, uh, dan pasti mereka punya cara untuk menganalisa juga ya, mensimulasi bagaimana kinerja struktur dari sambungan ini gitu. dan yang mereka mau banggakan di proyek ini sebenarnya karena mereka punya sistem uh, istilahnya apa itu kayak 3D print metal gitu. Hmm. Uh -uh. Jadi uh, additive manufacturing. Hmm. Kalau ini Kayak kan tambah gitu ya? Substractive ya. Mm -mm. Yang kita tahu ini kan ada plat yang kita potong. Ini namanya subtractive manufacturing. Mm -mm. Tapi yang mereka mau tonjolkan di sini ini additive manufacturing. Mereka lagi uh, pamer kalau mereka ini pertama kali di dunia melakukan uh, additive manufacturing untuk desain Metal. elemen struktur ini gitu. Menarik. Mungkin eh, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, adakah yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung? Dipersilahkan. Boleh hand, atau langsung menyalakan mic-nya juga boleh, silakan. Oke, ini ada tambahan lagi nih dari kolom chat. Saya coba bacakan ya dari Benedik William Aditya kalau parametrik design dan generative design adalah future of architectural design, nantinya apakah ke depannya arsitek akan sangat bergantung pada tools ya atau komputer, let's say seperti itu, atau software mungkin. Kalau dari pandangannya Elizabeth sendiri seperti apa? Silakan. Pandangan saya sendiri, tergantung <laughs> sih ya, tergantung proyeknya, tergantung uh, case-nya, case by case. Saya sendiri tidak di setiap proyek selalu menggunakan parametrik desain sebenarnya. Uh, parametric design ini cuma sebuah opsi tools yang ditawarkan. Kalau kita butuh, kita bisa pakai. Tapi kalau kita nggak butuh ya nggak usah, nggak apa-apa kayak gitu. Betul. Ini ada tools ini gitu. Uh, nggak ada salahnya kita belajar karena itu akan memperluas cara kita mengeksplorasi sebenarnya kan itu gitu tapi kalau sampai bergantung banget sama itu mungkin ya enggak tetap kreativitas itu ada di tangan desainer ini cuma tools dan sebuah opsi aja gitu jadi mungkin juga ada mindset yang agak uh, nggak pas gitu ya artinya menjawab Uh, desain itu seolah dengan generatif itu semuanya fully automatic padahal kan enggak ya kita menentukan rumusnya kita menentukan parameternya itu pun dengan kreativitas yeah. rasanya ya so, uh, dan tidak bisa asal langsung jadi gitu yeah. sehingga mungkin um, yeah. ya mungkin enggak bergantung sepenuhnya seperti yang Elizabeth sampaikan tadi uh, kalau ada konteks-konteksnya sederhana kayak misalnya kita butuh bikin tabung ya ngapain bikinnya pakai generatif gitu ya kalau kita sudah yeah. tahu sekali parameternya seperti apa Besaran perangkanya seperti apa yang dicari tadi, mungkin antara optimasi gitu ya, mencari kombinasi angka terhadap parameter yang paling optimal, atau justru mencari kemungkinan ya, mencari kemungkinan desain yang mungkin sebelumnya belum terpikirkan karena dikerjakan secara manual. Oke, ada pertanyaan lainnya, mungkin dipersilahkan. Mumpung ada Elizabeth di sini, mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya coba sambung ya. Elizabeth sekarang kan lagi aktif di uh, Gomor Building System tadi ya, sebagai desainer uh, atau bagian fasad gitu. Itu boleh diceritakan sedikit, mungkin pola bekerjanya seperti apa sih, kemudian menangani apa saja di, di perusahaan tersebut. Hmm. Jadi, kalau pekerjaan saya sekarang itu, kami memang apa ya uh, fasad konsultan dan juga fasad kontraktor juga roofing system juga ada jadi building envelope lah fasad and roofing. dan roofing. Yang saya sendiri sebagai parametric design engineer itu uh, terus melakukan uh, biasanya remodeling jadi arsitek memberikan desainnya pada kami dan kami yang membantu merealisasikan uh, tampilan fasad yang diinginkan oleh arsitek tersebut. tuh, okay. uh, ya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian juga menyambung ke bagaimana uh, nanti di industri manufacturing-nya gimana? Karena kebetulan kantor kami juga punya uh, fabrication plan sendiri, jadi bisa langsung produksi panelnya dan juga karena kami subkontraktor juga, jadi ada pelaksanaan di lapangan juga. Gitu, jadi okay. bisa belajar banyak juga sih tentang detail-detail fasad kayak gitu dan detail roofing system. Oke, okay. mencari kemungkinannya apakah selalu yang optimal gitu. Maksudnya, goalnya selalu optimasikah? atau ada yang justru masih mencari-cari bentuk gitu kalau di kantornya Elizabeth sendiri? Um, itu idealnya sih ya tadi yang saya sampaikan itu kan sangat ideal uh -huh. <laughs> mencari optimalnya itu nggak di setiap proyek bisa kita gunakan gitu okay. uh, ada misalkan proyek yang Taipei Dome itu sebuah stadion olahraga di Taipei uh -huh. yang sedang dibangun kami membuat atapnya dan segmentasi atapnya bagaimana Nah, um, memang ada optimasi, tapi juga ada constraint-constraint constraint di luar itu. Itu jadi constraint, misalkan uh, yang bisa kita produksi di pabrik itu seperti apa. Uh, jadi, ya, juga ada part-part yang terbatas, nggak sepenuhnya bisa diserahkan ke komputer untuk mencarikan solusi terbaik itu gitu juga. Jadi okay. ya ya sekali lagi parametrik ini cuma tools ya yang kita gunakan membantu kita untuk menganalisa, mensimulasikan juga. Oke. Okay. Baik, eh, ini menyambung pertanyaan karena kita live juga dari YouTube Elizabeth. Ada pertanyaan dari Pak Agus Dwiyaranto via YouTube. Saya coba sampaikan ya. Yeah. Uh, beliau kurang paham persamaan dan perbedaan antara computational modeling dengan parametric modeling dalam aspek design thinking-nya sama-sama bertujuan optimasikah dalam kinerja bangunan mungkin boleh dibagikan ada istilah ya computational modeling sama parametric modeling mungkin computational in general ya nggak menurut Elizabeth gimana computational dan parametric, parametric. Uh, oh ya saya klarifikasi lagi optimasi itu hanya salah satu bagian kecil di dalam parametric gitu jadi, melakukan parametrik desain itu tidak selalu melakukan optimasi. Ya. Uh, jadi, parametrik desain itu lebih ke interaktif desain proses. Hmm. Itu penekanannya di situ. Optimasi itu kalau kita pakai tool tambahan lain, algoritma lain yang membuat itu menjadi otomatis, gitu, mencarikan solusi buat kita, Itu klarifikasi aja. Kemudian tadi, pertanyaannya computational. Komp sama parametrik uh, software gitu ya. Thinkingnya hmm, geometrik di sini juga bisa pakai computational modeling juga ya. eh uh, Dua-duanya geometrik, baik geometrik dan parametrik itu bisa menggunakan computational software gitu. Jadi sebenarnya kayak cat kan, AutoCAD, SketchUp itu juga termasuk computational. Hmm. Mungkin, uh, parametrik ini yang uh, natur software-nya berbeda gitu ya. Yang memungkinkan kita untuk mengadjust parameter gitu. Keduanya sama-sama computational tapi uh, definisinya beda gitu, kayak development-nya beda juga. Okay secara sederhana mungkin yang geometrik ini kan manual ya Elizabeth ya sebenarnya sama aja kayak kita desain manual cuman di komputer medianya namun kalau parametrik kita define dulu parameternya jadi desain thinkingnya pun rasanya berbeda ya yang satu tadi mungkin uh, perumpamaan analogi kue tadi sangat masuk sih kalau menurut saya yang satunya udah tahu kuenya kayak gimana yang satu mikirin rumusnya mikirin apa ya ingredientnya gitu harus diapain urutannya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Oke, okay, mungkin kalau misalnya pribadi ini, ini yang paling kelihatan bedanya, ya sebetulnya yang satu langsung berorientasi produk, yang satu berorientasi proses. Mungkin ya, oke, okay. uh, ada pertanyaan dari Talita nih. Tadi kayaknya malu-malu bertanya, akhirnya ber memberanikan diri untuk bertanya, uh, mau bertanya. Misalkan ada dua orang arsitek nih, dua, dua proyeknya mirip, konteksnya juga mirip, misalnya saatnya pun mungkin mirip, objekt objektifnya pun mirip secara logika mungkin parameternya akan kurang lebih sama. Nah, kalau dijalankan ah. di komputer kan berarti outputnya akan mirip ya. Apakah mm -hmm. kemudian uh, akan mengarah ke plagiarisme karena uh, sama seperti itu yeah. atau seperti apa? Iya. Yeah. Ini juga pertanyaan yang menarik. Ada yang pernah bertanya hal yang sama ke saya juga. Mm -hmm. Dan ya, uh, apakah dengan seperti ini berarti dimungkinkan dua desainer Menghasilkan satu hasil yang sama, karena yang mikir nih sebenarnya komputer, bukan kita. Gitu mm -hmm. ya, sebenarnya ya nggak gitu juga. Gitu menurut saya, itu salah karena apa? Kita desainer tetap mendesain, tapi kita mendesain dengan pendekatan yang berbeda. Kreativitas tetap ada di pihak kita, desainer arsitek. Cuman bedanya yang kita desain ini resepnya. Yang kita desain ini langkah rules rulesnya tadi. Nah, apakah bisa dua desainer dengan otak yang berbeda uh, mengeluarkan skrip yang sama persis gitu? Hmm. Saya rasa nggak mungkin. Gitu. Oke. Okay. Mungkin menyambung sedikit ke uh, masalah ini ya originalitas gitu ya. Kalau kalau di di gambar ini aja yang kita lihat kan output kuenya nih kuenya kalau sama ya berarti mungkin mirip atau plagiat gitu. Nah kalau parametrik kan bicara proses. Nah apakah ada apa ya semacam uh, hak cipta gitu terhadap skrip ataupun rumus yang sudah dihasilkan atau sebenarnya karena open source tadi ya bisa digunakan untuk siapapun dan dimanapun gitu. Oh ada ya, tetap ada. Skrip yang lengkap nggak mungkin di share ke sembarang di di internet juga <laughs> biasanya. Skrip yang lengkap pasti disimpan juga oleh desainernya gitu. Yang tadi saya bilang open source itu plugin pluginnya yang hmm. di share bebas di internet dan itu ada free kita bisa download kita bisa install plugin pluginnya gitu. Uh, itu cuma plugin komponen yang bisa kita pakai tapi rangkaian skripnya itu biasanya disimpan oleh desainer sendiri dan itu nggak mungkin di, di share. Oke, okay. mungkin kalau analoginya kayak masa kue ini alat-alatnya dipinjemin gitu ya, uh, tapi ya. rumus atau ingredient lengkapnya sampai uh, cara masak secara lengkapnya tetap dikip sama kreatornya sendiri-sendiri. Ya. Gitu ya? Rasanya dapur okay. lah ya. <laughs> Betul, walaupun mirip-mirip sama-sama kfc gitu, tapi ya akan beda ya <laughs> ingredient, ya. menu dan lain sebagainya. Oke, okay, <laughs> mungkin menyambung ke pertanyaan berikutnya nih ada dari Jian. Uh, mau bertanya apakah parametrik itu ada parameter waktu? It, misalkan untuk dipakai mendesain green wall dengan beberapa jenis tanaman, sering berjalannya waktu ini mungkin parameternya udah ada gitu ya, parameter tumbuhnya, terus kemudian parameter waktu tumbuhnya, sesuatu yang sifatnya natural itu bisakah diuji lewat parametrik metode? Gitu? Menarik juga ya. Selama kita punya data yang lengkap, kita bisa masukkan datanya gitu. Sebagai input juga, uh -uh. jadi sebenarnya jadi, dimungkinkan, ya. Selama datanya ada dan kita bisa mendefinisikan itu di pemrograman. Gitu, oke. Okay. Um, semoga menjawab ya, Jian. Adakah yang lain? Mungkin yang mau melanjutkan pertanyaan atau menyampaikan secara langsung? Boleh ya, kita masih punya waktu yang cukup nih buat diskusi. Silahkan yang mau menyampaikan secara langsung, boleh mau. Berpendapat juga boleh, mungkin ya. Silakan, sambil menunggu lagi, mungkin saya isi pakai beberapa pertanyaan lagi, gitu ya, dari Bebet sendiri. Tadi kan ada istilah sulit kalau objektifnya itu ada beberapa, gitu ya. Kayak tadi, lihat saya, misalkan hanya dikunci lewat parameter matahari saja, gitu pernahkah menghadapi kalau kemudian, let's say bisa dikontrol nih masukin dua parameter yang mungkin berdekatan, tapi ternyata saling ini saling menutupi gitu, misalkan nggak cocok yeah. parameter yang A, positif lebih bagus gitu, misalkan yang parameter B negatif lebih bagus gitu, itu pernah nggak mengalami hal yang seperti itu? Oh, saya pribadi nggak pernah nyoba yang seperti itu sebenarnya. Mm -hmm. Tapi ya sangat pernah, eh, sangat kemungkinan besar bisa terjadi ya gitu. Mm. Jadi kalau lihat pengalaman orang, misalnya paper-paper yang di share, ya itu sangat mungkin terjadi. Ada uh, parameter, uh, ada desain goals yang conflicting. Itu kembali lagi ke kreativitas kita untuk mendefinisikan dan mungkin bisa memberi bobot hmm. kepada setiap uh, objektif tadi. Mungkin bobotnya nggak sama, gitu ada yang lebih besar dan, gitu ya. Iya, dan juga misalnya di akhir proses kita juga tetap bisa melakukan yang namanya selection manual lagi gitu. Oke. Okay. Tetap lepas dari peran kita sebagai desainer. Jadi anggapan kalau semuanya udah fully otomatis, komputer yang kontrol kita itu nggak nggak benar ya. ya itu kontrol akhirnya tetap ada pada kreatornya sendiri atau arsiteknya sendiri ya, di tahap akhir. Oke, okay, mungkin silakan yang mau bertanya, uh, menyampaikan pertanyaan berdiskusi. Mumpung ada Elizabeth di sini, saya sambung sedikit lagi. Tadi ada yang menarik yang Elizabeth sampaikan terkait interaktif proses, gitu ya. Prosesnya mungkin bisa dilihat secara live, gitu ya, sehingga mungkin waktu si komputer ini mengenerate sekian macam alternatif, itu kan pleasing mungkin dia melihatnya. Uh, Menyenangkan gitu, melihat uh, yeah. alternatif di-create sedemikian rupa. Interaktif proses ini dalam konteks ke kreatornya, uh, atau dalam pengalaman pernah juga ke klien seperti itu. Oh, ke klien kayak saya pribadi belum, karena hmm. saya, uh, saya kan namanya fasad konsultan ya. Jadi desain datang ke kami itu sudah bentukannya sudah jadi final ya. Gitu, udah final. Jadi untuk pengalaman itu, saya pribadi belum pernah ya. Gitu. Tapi menarik juga ya kalau bisa ke klien kita membawa membawakan uh, sebuah tampilan yang bisa digerak-gerakkan oleh klien gitu ya. Ya itu mungkin jadi salah satu opsi juga. Saya menarik. Oke. Waktu melihat parameter bisa digerak-gerakin terus bentukan 3D-nya bisa ikut berubah gitu real time. Menariknya parameter di sini di situ. Jadi seolah kayak jalan secara otomatis ya, padahal itu sebenarnya generatifnya sedang bekerja mengenerate sekian alternatif gitu ya. Oke, okay. uh, ada yang mau bertanya langsung mungkin saya persilahkan atau meneruskan pertanyaannya di kolom chat juga boleh. Dari YouTube mungkin ada ada pertanyaan tambahan. Kalau belum ada, mungkin kita sambung sedikit lagi ya. Saya saya ya. bertanya. Um, sebentar. Dari pengalaman Elizabeth sendiri bekerja dengan tadi ya arsitek sebesar Sahadit pun uh, bekerja sama dengan perusahaan yang bebet bekerja tempat bebet bekerja. Itu uh, adakah hal-hal unik yang mungkin diketahui setelah uh, berkolaborasi dengan arsitek besar sekelas Sahadit gitu? Hal-hal unik. Ya mungkin yang rahasia tetap dikip aja, gak apa-apa. Cuma yeah, yeah, kalau yeah. ada yang bisa dibagikan di sini, <laughs> mungkin boleh. <laughs> ya itu belum sampai beneran dapetin proyeknya sih. Waktu itu masih tahap tender. Oh, okay. Yang saat itu. ya Terus ada proyek lain lagi kayak uh, uh, karya Richard Rogers. Hmm. Jadi uh, karena... Yang biasanya yang pakai solusi parametrik desain itu memang bangunan-bangunan yang skalanya besar, jadi saya juga sangat uh, bersyukur bisa dapat paling nggak pernah lihat gambar-gambar dari arsitek-arsitek tersebut. Gitu ya, betul-betul yang unik sih. Ini mungkin di luar konteks desain ya, uh -huh. yang unik, kami karena background kami dari tim engineering yang kita lihat dari desain arsitek itu biasanya ah ini desainnya nggak buildable ini nggak bisa dibangun ini ini terlalu angan-angan kayak gitu nah, jadi kebanyakan gambar arsitek itu kurang mem memperhatikan detail dan bagaimana produksinya bagaimana instalasi di lapangannya detail-detail itu yang biasanya mereka ya udah diserahkan ke fasad Tunggu. konsultan aja Padahal detail-detail itu yang akan mempengaruhi bentukannya gitu banyak itu yang seperti itu, akhirnya bentukannya berubah ini arsiteknya protes ini saya desainnya nggak seperti ini, <todontuan> <todontu> tapi yang yang digambarkan itu memang tidak masuk akal ya. itu banyak cerita-cerita yang seperti ah, okay. itu. Gitu. Uh -uh. Karena mungkin iya. sebenarnya juga si konsultannya yang Elizabeth bekerja itu be bertanggung jawab untuk merasionalkan ya. Hal-hal yang tadi masih konseptual bentuk desain yang belum teruji teknikalnya dibantu dirasionalkan secara material, struktur, dan sebagainya gitu ya? Iya, bisa dibilang begitu. Oh, Oke. Okay. Jadi... Ini ada pertanyaan tambahan nih. Oh ya, mau menambahkan silakan Oh, enggak. Tadi misalkan hmm? arsitek memberikan kita fasad itu atau atap bentukannya seperti itu, misalkan dome gitu ya. Iya. Yeah. Tapi benar-benar nggak ada segmentasinya misalnya gitu. atau ada segmentasi, tapi segmentasinya tidak memperhitungkan besaran panel maksimum yang bisa diproduksi, hmm. misalkan kayak gitu ya. Hmm. Jadi kita akan melakukan uh, analisa lagi, kita coba simulasi lagi, kita sarankan segmentasi yang lebih optimal seperti apa. gitu hmm. Paneling sistem ya berarti ya. Uh -uh. Oke. Okay. Kemudian detail sambungan seperti itu ya. Oke, okay. menyambung ke pertanyaan berikutnya dari Patsy ini ya. Mau bertanya, seberapa akurat sih penerapan parametrik desain di proyek asli atau proyek lapangan mungkin ya? Maksudnya, dalam mengatasi masalah di sekitarnya, apa butuh memasukkan semua jenis parameter supaya bisa akurat gitu? Boleh, mungkin disaringkan pengalamannya. Kalau pengalaman di kantor, ya, parametrik desain cuman saya pakai di tahapan awal yang skala global hmm. gitu kebanyakan ya tapi ketika masuk detail sambungan waktu saya misalkan saya membuat sekrup bautnya di mana ukuran sekrup bautnya ya uh, beberapa detail tetap dikerjakan secara geometrik nggak hmm. sepenuhnya parametrik gitu jadi tetap lihat konteks jadi mungkin ketika repetitifnya misal misalkan ini salah satu objektifnya ketika repetitifnya banyak atau ketika ada rules yang jelas itu bisa menggunakan parametrik dan itu bisa mengefisienkan kerja kita tapi waktu uh, sebuah proses desain itu tidak ada rulesnya jadi kita cuma mendesain part detail gitu ya detail hmm. sambungan itu mungkin manual uh, ya lebih intuitif pakai geometric desain aja gitu hmm. Gitu. Oke, okay. jadi melihat yang skalanya besar itu mungkin mm -hmm. lebih efektif dengan uh, parametrik uh, method gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke hal-hal terperinci yang hitungannya mungkin satuan gitu ya, itu ya udah geometrik modeling aja gitu ya. Iya. Yeah. Dibandingkan susah-susah mencari rumusannya lagi gitu. Nah, yeah, iya, terkadang mungkin, juga membuat skripnya juga butuh waktu text lama. Text ya? <laughs> uh, Text time untuk sesuatu yang tidak diulang lagi di kemudian hari ah, itu akan membuang waktu. Gitu. Oke. Okay. Jadi ibaratnya sama aja kayak tadi makanan ya bikin cetakannya tapi masaknya cuma sekali dan di masa depan nggak bikin masakan <laughs> itu lagi jadi sia-sia ya. Tapi yeah, betul. kalau kemudian akan dimasak berkali-kali mungkin jadi lebih efektif gitu ya. Iya. Yeah. Jadi bekerja dengan cara pikir sistem gitu ya dengan yeah. parametrik ini. Mungkin ada pertanyaan yang tadi belum terjawab kalau let's say misalkan parameternya dari lingkungan kan itu cukup banyak ada cahaya, view, dan lain sebagainya. Itu perlu dimasukkan semua, kah, agar efektif atau balik lagi seperti yang Elizabeth sampaikan tadi. Jadi, ya pilih yang mana yang mau menjadi konsentrasi utama dari desain itu, gitu, atau constraint utamanya, atau mungkin hmm. saya intensi utamanya. Hmm. Dulu, Prof, saya pernah bilang sih, sebenarnya hmm. ketika objektifnya banyak, itu sebenarnya algoritma komputer tidak seberapa efektif lagi untuk memberikan keputusan bagi kita. Jadi sebenarnya ada baiknya ketika kita memfokuskan pada satu objektif, satu goal. Itu bisa lebih spesifik. Kalau misalkan ada punya banyak goals, kita bisa bagi juga ke beberapa, beberapa step. Jadi di step yang pertama kita mau optimasi di di bagian mananya dulu. Kemudian setelah kita dapat dari situ kita pindah ke Optimasi dari goal yang berikutnya bisa juga seperti itu. Jadi dipecah-pecah itu juga bisa. Oke, okay. jadi um, bisa beberapa fase ya dan campuran yeah. itu mungkin kan ya rasanya ya ada fase pertama mungkin generatif tapi fase berikutnya uh, geometrik, manual bisa. dan lain sebagainya hmm. itu sangat-sangat bisa ya sebenarnya. Oke, okay. uh, ini waktunya kurang lebih lima menit lagi mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari yang disampaikan di kolom chat. Dari Benedik lagi menanggapi jawaban yang tadi apa apa pernah ada tahapan perencanaan detail ternyata membuat hasil desainnya nggak akurat dan banyak berubah sehingga menambahkan parameter-parameter tadi, misalkan batasan ukuran skrup, baut dari pabrik dan lain sebagainya sehingga tahap parametrik desainnya menjadi sangat repetitif. Ini agak bingung ya baca pertanyaannya atau Benedik mau disampaikan sendiri mungkin? Cek Benedik. Boleh dinyalakan mic-nya? Uh, ya, suara saya masuk nggak? Masuk, masuk, silakan. Oke, okay. tadi apa itu uh, jadinya nya bilang kalau uh, tahap parametrik itu cuma digunakan, uh, digunakan di tahap awal global gitu. Jadi, mm -hmm. uh, kalau misalnya sudah selesai tahap-tahap sambungan, contoh itu diserahkan sama ahli struktur, terus kayak dihitung ulang gitu. Nah, terus ketika dihitung ulang, ternyata itu misalnya ukuran, ukuran uh, bautnya yang di parameter desain itu misalnya seperempat inci. Ya, saya nggak tahu ukuran berapa, tapi misalnya seperempat inci. Tapi yeah. ternyata ketika dihitung seperempat inci itu di pabrik nggak ada. Akhirnya uh, karena seperempat inci itu nggak ada, desainnya menjadi berubah. akhirnya supaya desainnya nggak berubah, ukuran buat seperempat inci dimasukkan ke parameter desain lagi. Nah, terus akhirnya ketika baut seperempat inci itu sudah diselesaikan, ternyata muncul parameter desain lagi yang nggak masuk ke tahap awal, terakhirnya masuk lagi, ngulang lagi, masuk lagi, ngulang lagi, nah prosesnya seperti itu. Oke, okay. mungkin pertimbangan parameter availability bahan ya, kalau dalam konteks untuk diwujudkan itu dimasukkan juga kah dalam proses dan kalau dimasukkan, apakah nggak jadi siklik berulang gitu? Cek terhadap availability material, cek terhadap efisiensi, okay. berputar begitu terus. Mungkin boleh dibagikan. Pertimbangan ini memang sangat sering terjadi sih di kantor. Oke. Okay sangat sering banget kayak uh, bolak balik bolak balik ganti desain karena pabriknya beginilah atau suppliernya begitulah atau ya yeah, banyak faktor atau strukturnya nggak masuk lah atau apa gitu ya keuntungan parametrik desain karena parameternya kita tadi bisa langsung ganti dan langsung real time changing itu bisa sangat membantu tapi untuk beberapa barang juga itu yang tadi saya katakan, nggak perlu diparametrikan selama ini. Cuma pakai geometrik, ya. Akhirnya, barang-barang yang geometrik harus diganti manual lagi. Salah satu, satu itu, ya, ada juga gitu. Jadi, hmm, benar-benar lihat konteksnya lagi sih. Nah, uh, ya saya juga nggak benar-benar mengakui 100% yang saya kerjakan sekarang itu benar, sistemnya itu nggak jadi. Saya sendiri dan kantor juga sedang mencari proses, mencari bagaimana sistem yang baik, supaya efisien, supaya enggak, uh, enggak makan waktu untuk sesuatu yang repetitif. Itu sistemnya bagaimana? Dan juga, kalau teman-teman tahu, BIM, BIM kan juga sebenarnya uh, dia menggunakan parametrik. Uh, thinking juga di dalamnya. Betul. Jadi memungkinkan kita mengubah sesuatu dan yang lainnya ikut berubah. seperti itu. Uh, ya ini kreativitas kita bagaimana kita menggunakan tools-tools tadi ada BIM, ada parametric tools dan ada geometric tools. Kapan kita harus menggunakan pendekatan yang mana itu benar-benar butuh wisdom ya. Hmm. Saya sendiri juga, saya sendiri sampai sekarang masih ya dibilang apa ya karena bingung juga ini harus dibikin di parametrik apa geometrik aja cukup ya ya itu lagi-lagi bertanya lagi gitu ngelihat proyeknya repetitifnya bagaimana kemungkinan di kedepannya penggunanya seperti apa gitu oke jadi sangat bergantung pada konteksnya ya Konteks biaya, konteks waktu, dan lain sebagainya. Semoga menjawab ya, Benedik. Um, Oke, okay. ini kita sudah sampai di bagian akhir dari acara kita. Kalau ada yang mau ditambahkan, Elizabeth silahkan disampaikan sebagai penutup. Hmm, ya mungkin yang saya tambahkan, intinya sih parametrik de uh, desain ini sebuah approach, ya sebuah pendekatan desain yang memungkinkan kita sebagai desainer mengeksplor kemungkinan desain yang lebih luas dan itu sama sekali bukan bermaksud untuk menggantikan kreativitas kita sebagai desainer sama sekali bukan tapi justru kita desainer kita mempunyai pendekatan desain yang berbeda kita tetap mendesain dan kreativitas tetap ada di tangan kita tuh dan uh, ada satu kata Parametric design itu adalah the art of making script. Jadi, justru artnya itu waktu kita membuat scriptnya, itu waktu kita menentukan parameter dan rules-nya. Itu gitu. okay. selamat mencoba, selamat mengeksplorasi. <laughs> da, itu tadi artnya di logiknya, ya. Sebenarnya, ya, bagaimana yeah. logikanya bisa ketemu dan lain sebagainya, itu seninya di sananya, bukan di bentuknya, tapi thinking-nya, method-nya, parameternya. Rumusnya dan lain sebagainya, oke. Okay, uh, mungkin uh, sebelum kita tutup, akan saya konklusikan gitu ya, diskusi kita hari ini jadi uh, sangat uh, menambah wawasan sekali ya yang disampaikan oleh Elizabeth, baik dalam materinya maupun diskusi yang barusan terjadi. Uh, software rasanya tidak akan ada habisnya ya, selalu berkembang dari masa ke masa. Uh, rasanya perlu kebijaksanaan kita juga sebagai arsitek untuk memilih software mana yang tentunya akan membantu kita dalam proses. Atau justru, kalau salah pilih, bisa jadi sebaliknya. Ya, bisa jadi senjata makan tuan. Hal, senja, hal yang sederhana bisa menjadi sangat rumit, atau yang sebaliknya, yang ingin kita kejar sebenarnya adalah hal yang rumit. Bisa disederhanakan, hal-hal yang tidak mungkin dikerjakan secara manual bisa dibantu oleh komputer. Tapi balik lagi, kontrolnya ada di kita, kreativitasnya ada di kita, tetap otak kita itu yang paling ini yang paling hebat sebenarnya karena ciptaan tuhan sendiri gitu yang nggak mungkin dikalahkan sama komputer-komputer aja yang buat manusia gitu ya. ya, tentunya manusia yang lebih lebih jago gitu. Tentunya dengan kedewasaan kita bisa memanfaatkan software sesuai dengan kebutuhan, tapi justru tidak terjebak seperti senjata menguntungkan software yang mengerjain kita gitu ya, tapi justru harapannya adalah software bisa meningkatkan produktivitas kita. Oke, diskusi kita sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin MC bisa mengarahkan untuk.